Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada sore hari ini saya akan membuat video yang ringan dengan aja dulu ya, karena suasana masih dalam suasana lebaran. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pada video kali ini saya akan ngasih tahu ke kalian semua bahwa bengkel yang satunya lagi itu masih direnovasi ya. Dan sekarang kita lihat apa yang di belakang saya ini. Dan di bengkel ini ada beberapa bajaj, di antara ada bajaj oranye, ada bajaj TVS. Terus yang bajaj oranye ini udah laku ya teman-teman, udah di DP, tinggal masang jok sama lampu. Terus kalau teman-teman mau pesen baju oranye, ini dikerjain yang ini teman-teman. Ini dikerjain prosesnya 2 minggu baru selesai. Terus yang baju TVS ini juga belum laku. Yang ini juga belum laku ini. Dan yang ini juga belum laku. Dan berhubung bos Marsonya itu masih di bengkel yang satunya lagi, kita langsung aja ke sana ya teman-teman, lihat prosesnya seperti apa ke tempat yang satunya lagi. Nah seperti ini teman-teman, itu pemasangan baja ringan, atapnya udah terpasang. Jadi nanti teman-teman kalau pesen baja oranye terus hujan tetap bisa ngerjain di sini. Dan lokasinya itu tetap di gak jauh dari tempat tadi, di Jalan Haji Cikan ya teman, tempatnya di sini. Dan kalau teman-teman mau pesen, ini di belakang saya ini aja baja RE 2010 dan baja TFS di sini. Silahkan nanya-nanya komen di bawah ya. Ini teman-teman, itu ada Mas Marso. Jadi pengerjaannya hampir selesai. Ini teman-teman ada baja TPS, baja RE 2010. Barangkali teman-teman minat yang RE 2010 ini, harganya 8,5, siap pakai nanti dicek lagi. Tapi
Ini Pak Mul, montir andalannya Bos Marso nih. Jangan ditiru ngerokoknya ya teman-teman. Demikian aja teman-teman video ringan kali ini. Dan bagi teman-teman yang mau beli baja oren atau baja TVS, bisa menghubungi nomor handphone yang ada di deskripsi ya. Walaupun ini masih renovasi, tapi tetap masih nerima orderan baik baja oren, baja TVS atau baja RE. Tetap silahkan teman-teman, kalau mau nanya-nanya juga boleh, silahkan komen ya. Sekian dulu video kali ini teman-teman. Saya atas nama admin channel PJTV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mohon dimaafkan atas segala kesalahan yang saya perbuat atas selama ini, yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, warito wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.